Welcome back dan selamat datang kembali di channelnya Danny Host YouTube. Channel yang akan membagikan informasi seputar dunia otomotif ya. Oke, teman-teman. Kali ini di depan kita lihat ada sebuah mobil yaitu Kijang ya. Mobil ini tidak cuma dilihat tapi mobil ini dijual, teman-teman ya. Nah, mobil ini adalah Kijang Innova tipe G Matic Diesel ya, teman-teman, tahun 2011. Kebetulan sudah di-upgrade untuk versinya, yang versi Barong atau versi yang 2015, teman-teman ya. Nah, mobil ini berbahan bakar solar dan juga solarnya bisa pakai solar biasa ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini untuk zaman sekarang cukup pakai solar atau diesel yang biasa nih, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat bodi-bodinya juga masih oke ya, dari tampak samping juga cukup jelas ya, velgnya sudah racing dan juga bodinya juga masih kinclong ya, teman-teman. Nah, untuk mobil ini justru mobilnya mobil rawatan ya, teman-teman. Kilometernya di kurang lebih 150 ribuan dengan pajak bulan 12 di 2022 ya. Nah, untuk pajaknya itu pajak di plat Tangsel ya, teman-teman ya. Walaupun pajaknya sedikit mepet tapi nanti kita bisa pinjemin KTP, teman-teman ya. Nah, untuk interiornya sudah upgrade juga, audionya sudah Android ya, teman-teman. Nah, jadi audionya juga sudah oke, semuanya juga joknya juga sudah disarungin ya, teman-teman, ada sarung joknya juga. Jadi teman-teman mobil ini siap pakai, intinya sih pokoknya tinggal gas aja, teman-teman ya. Oke, untuk di baris kedua juga kita lihat ya, teman-teman, sudah dilengkapi dengan sarung jok juga. Kondisi bersih dan terawat, teman-teman. Pokoknya mobil ini siap dipakai untuk keluarga tercinta Anda ya. Mobil ini sangat nyaman untuk keluarga, baik untuk operasional ataupun untuk pakai pribadi ya, teman-teman. Untuk tampilan belakang, teman-teman, untuk ruang bagasinya sangat luas dan juga kursinya masih berfungsi normal ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih banyak, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Barangkali ada teman atau keluarga yang sedang membutuhkan mobil ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.